Wah, oh, enak ini guys. Ini gue baru tahu Unhyuk ada lagu begini loh. Oke guys, balik lagi sama gue Vibran Surya di Sarjana Musik Rek. Hari ini gue akan mereaction salah satu lagu solo teman-teman dari salah satu member Suju, yaitu adalah Unhyuk guys ya, yang berjudul B. Dan ini gue belum pernah tonton sama sekali. Ini di request oleh Elf ADP. Thank you buat ya untuk Elf ADP ya. Halo kak, halo juga, mau minta reaction dari Unhyuk Super Junior B. Terima kasih, sehat selalu. Oke guys, ini jadi di uploadnya itu 2021 tanggal 20 Oktober teman-teman, yang udah ditonton 2,3 juta orang. Oke guys, ini langsung aja coba kita tonton, kita review akan jadi seperti apa ini lagunya, karena sejujurnya gue kayaknya belum pernah ya dengerin solonya Unhyuk itu kayak gimana guys. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng, kita review bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Oke. Wow. Oke, terlihat seperti foto-foto zaman dulu gitu ya guys ya. Masih pakai foto film gitu ya. Oke. Oh, cukup ini ya, cukup apa namanya? Elektrik-elektrik gitu, guys. Oke. Oke, ini gua suka sama bassnya ya. Bassnya itu tuh dia ngambil oktavnya tuh yang agak bawah itu. Jadi suaranya deep banget, guys. Oke. Wow, ini treatment vokalnya ini agak-agak ke British-British gitu teman-temannya, karena delay sama reverb-nya lumayan basah itu guys untuk ke suara dia ya. Oh, jadi di awal nih kalau kalian perhatiin beatnya itu dia lebih mainnya tuh lebih ke tone yang lebih mendem teman-temannya, daripada yang plak-plak-plak, dia lebih ke tek-tek-tek di belakang gitu guys. Oke. Nah, oke, baru ada snap di situ. Wow, asik guys ini guys. Ini enak, ini agak kece teman-teman ya lagunya ya. Oh, sama treatment vokalnya itu dia lebih ke main ke apa? Ke tema middle sama ke apa namanya? Falsetto-nya teman-teman ya. Jadi digabungin itu guys. Wow. Wah, enak ini guys. Ini gue baru tahu Unhyuk ada lagu begini loh. Wow, trap, oke. Oh, oke. Ini lumayan Hollywood teman-temannya. Agak ke Hollywood-Hollywood gitu ya. Pop Hollywood ya. Oh. Beatnya juga asik banget. Ding, 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 ding. Itu enak banget guys ya. Wow. Oke. Oh, falsetto-nya. Oh. Sama ini dari tadi tuh untuk bagian reverb sama delay-nya itu lumayan basah teman-teman. Jadi nambah lagunya tuh kayak lebih treatment vokalnya tuh kayak British-British gitu, guys. Oh, falsetto-nya manis banget. Asli ini Unhyuk, guys. Oke. Okay. Oh,
sama suara snapnya itu ngebuat jadi lebih groovy ya teman-teman. Suara snap jarinya itu ya, finger snap ya. Oh, oke. Oh, mixingannya juga sih ini Amerika banget sih guys ini. Oke. Oke. What? Oh my god. Oh, oke. Di situ enak banget, guys. Wow, interlude. Wah, elektronik banget, guys. Ini bagian interlude elektronik banget ya. Oh, oke. Oh, nice. Asik. Oke. Ini Hollywood banget loh, guys. Dari mixingannya, abis itu dari instrumentasinya itu Hollywood banget ya. Amerika banget ini, guys. Wow, oke. Oh, plaknya enak ya. Ding, 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 ding. Woo. Oh, nice, nice, nice. Ulang dikit, guys. Habit. Oh. Aduh, enak banget bagian falsetonya tuh. Asik. Asik. Oke. Oh, ini bener-bener Amerika banget loh, guys ya. Gue baru tahu Unhyuk ada lagu begini loh. Oke, ini kayak bener-bener artis Hollywood, guys. Oh. Oh, dia falsetonya sih juara sih guys di sini sih dia sih. Wow, endingnya digantung ya. Oh, ada cincin muter-muter guys. Oke, endingnya itu chordnya digantung loh guys. Oke, udah selesai ya. Ini Unhyuk B ini menurut gue, review gue, dia tuh lebih arahnya tuh lebih ke apa ya, musik-musik Amerika gitu guys. Abis itu juga elektronik banget. Dan tadi gue kaget di bagian interlude-nya. Itu menurut gue satu komposisi musik yang mahal menurut gue. Di situ pendek aja, cuman tuh enak banget di bagian situ ya. Dia tuh pakai kayak banyak slicer-slicer di situ, jadi kayak kepotong-potong ya. Abis itu juga secara vokal ini gue suka banget untuk falsetonya Unhyuk. Itu bener-bener bersih teman-teman ya. Dan untuk treatment vokalnya dia lebih ke arah musik-musik British gitu. Tapi ya, dia tuh delay-nya sama reverb-nya itu lumayan basah. Jadi tuh pas Unhyuk nyanyi di sini itu ekornya lumayan panjang teman-teman ya. Untuk vokalnya dia itu treatment-nya menurut gue sih bagus sih teman-teman ya. Jadi ngebuat keseluruhan musiknya tuh terasa lebih penuh gitu guys. Dan untuk komposisi musiknya ini gue juga suka banget. Terutama itu di bagian bass-nya teman-teman. Bass plug-nya, bass synthesizer-nya itu tuh kerasa nendang banget. Karena yang diambil sama dia, yang dipilih sama dia, not-notnya itu lebih yang rendahnya rendah banget teman-teman. Jadi tuh kerasa di telinga tuh kayak nendang aja gitu guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Untuk yang suka jangan lupa untuk kasih like-nya dan juga subscribe-nya juga, karena setiap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore ya. Untuk kalian yang mau request-request dan akses konten premium Suju, udah ada di link deskripsi di bawah guys. Oke, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Febrian Surya, dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.